Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Imaji TV. Nah, di video kali ini saya akan sharing tentang obat tradisional atau yang sedang marak disebut JSR atau Jurus Sehat Rimpang untuk mengobati psoriasis. Pak, salah satu penyakit autoimun yang rodok sulit diobatin sebenarnya. Dan subhanallah, dia minum rebusan serainya, kemudian lengkuasnya, kemudian jahenya. Subhanallah, kuasa Allah tuh gak ada 2 hari tuh mulai terjadi perbaikan. Kita langsung aja yuk lihat bagaimana cara membuat ramuan tradisional atau jurus sehat rimpang ala Dr. Zaidul Akbar untuk mengobati psoriasis. Bahan yang pertama adalah jahe, kemudian lengkuas, kemudian kunyit, kemudian serai. Oke, semua bahan-bahan ini akan kita potong satu persatu menjadi potongan-potongan kecil. Karena nanti potongan-potongan ini akan kita blender. Dipotong boleh kecil-kecil supaya memudahkan ketika di blender atau terserah teman-teman. Nah, selanjutnya potongan-potongan dari rimpang dan serai ini selanjutnya kita masukkan ke dalam blender. Ya, setelah itu di blender sampai halus, sampai benar-benar halus, karena nanti ampas dari bahan-bahan ini akan kita gunakan untuk obat luar dari psoriasis. Jadi nanti akan digunakan sebagai semacam lulur untuk kulit yang terkena psoriasis. Nah, jadi seperti ini ya, udah nggak bisa lebih halus lagi. Selanjutnya, silahkan tuangkan hasil dari blenderan tadi ke dalam wadah untuk diberikan air panas atau diseduh dengan air panas. Beberapa pendapat atau ya ada beberapa orang yang melakukan dengan cara direbus. Jadi hasil dari blenderan rimpang ini ada yang direbus, tapi direbusnya tidak boleh terlalu lama, mungkin 2-3 menit aja. Tapi di sini saya memilih untuk diseduh saja supaya kandungan-kandungan yang ada di dalam rimpang-rimpang itu tidak hilang atau tidak berkurang. Oke, kemudian diaduk sampai semuanya benar-benar rata, semuanya benar-benar mengeluarkan. Nah, setelah semuanya tercampur, kemudian sekarang kita saring ke dalam gelas. Nah, ini adalah bagian akhir ya dari membuat minuman dari rimpang untuk mengobati psoriasis dari dalam. Kalau kata Dr. Zaidul Akbar, ini adalah salah satu cara untuk mereset imun kita. Jadi imun kita yang tadinya kacau direset dengan minum, direset dengan cara mengkonsumsi minuman ini. Selanjutnya kita akan menambahkan madu. Nah, madunya harus madu asli ya. Madu ini bisa kalian beli di @sweet.diva di Instagram. Nanti akan ada di deskripsi video. Kemudian diaduk-aduk. Madunya secukupnya saja. Terserah kalau kalian mau lebih manis bisa agak banyakkan. Secukupnya aja lah.
Oke, minuman kita sudah siap untuk diminum, sudah siap untuk dikonsumsi. Jangan lupa, bismillah dulu ya. Jadi ampas ini akan kita gunakan untuk lulur di bagian kulit yang terkena psoriasis. Caranya adalah ampas tadi kita akan mencampur dengan minyak zaitun. Nah, jadi setelah selesai disaring airnya, kemudian ampas ini dicampur dengan minyak zaitun secukupnya. Kemudian diratakan, setelah itu didiamkan selama 24 jam. Baru setelah itu bisa dipakai untuk mengolesi bagian-bagian kulit yang terkena psoriasis. Nah, itu dia tadi teman-teman, salah satu resep untuk mengobati psoriasis yang bisa saya sharing di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Terima kasih.